Guys, balik lagi bareng Kakak Twins. Aku hari ini mau beli donat, guys. Sudah lama ya nggak makan donat. Ah, ada kursi kosong, asik. Aku bisa nongkrong dulu di sini sambil wipian deh. Ya, kenapa bang? Kamu jangan di situ duduk-duduk doang, jajan donatnya juga dong. Ini kan belum pesen bang, namanya juga baru datang. Ah, kagak percaya kamu, cuman di sini mau duduk nongkrong, kagak beli donat, cuman nongkrong sambil wipian. Aduh, nggak gitu juga bang. Ya udah, sok ambilin aku donat yang paling enak. Ah, kagak, aku nggak percaya. Ya, kamu pergi deh. Kok si abangnya kabur, bang? Gimana sih? Harusnya aku yang kabur, ngapa malah dia yang kabur ya? Aduh, ya udah deh, nyari tempat lain aja buat makannya daripada donat doang kayak gitu. Ih, dimarahin. Aduh, ya ampun, bang Kripo, kenapa kamu? Kenapa lagi nabrak aku, ya ampun. Bang, bangun. Dude, kamu ngapain nabrak orang? Cepetan bawa ke rumah sakit. Iya, siapa aku bawa ke rumah sakit. Dude, tunggu dulu, ini orangnya ketinggalan. Aduh, aku udah nyampe rumah sakit nih. Misi, Pak, Bu. Ini resepsionisnya, guys. Kok sepi banget ya? Ini beneran rumah sakit apa bukan sih? Misi, mana orang-orangnya, kemana? Aduh, ya ampun. Misi ya bang, bapak, ibu. Ah, kok ini dikunci kamarnya? Aduh, jangan-jangan ini rumah sakit terbengkalai. Jadi nggak nerima pasien. Aduh, gimana dong? Ya udah deh, tapi kita cari dulu, siapa tahu ada dokternya gitu ya. Misi, oh itu ada ruangan operasi. Berarti bener ini dokternya ada di sini harusnya. Misi. Ya, nggak ada orang lagi, ini ruangan operasi loh. Wah, gimana dong? Misi, Pak, Bu. Ada orang lagi. Wah, itu ada kunci. Apa ini kunci ke tempat Pak Dokter? Hei! Pak Dokter! Kamu ngambil kunci sembarangan. Kamu nggak boleh kayak gitu. Ini rumah sakit mau tutup. Kenapa tolong aku dong? Itu ada orang ketabrak sama aku. Dia kejang-kejang. Aku minta tolong. Gak bisa aku aja rusak kayak gini, kayak setan gak bisa nolong diri sendiri. Aduh, kayak gitu. Oh iya, bener juga sih. Ini kok serem banget. Itu lelah, ini kekunci lagi. Buka. Aduh, ampun pak, jangan kayak gitu pak. Aku kan cuma mau minta tolong. Gak bisa. Mbak, emang kok kamu ada di sini? Iya, aku juga lagi dikejar-kejar sama dokter gila. Hah, itu dokter gila? Iya, ayo kabur. Aduh, ya ampun, ini pintu masuk. Ya ampun, kok bisa dikunci? Kamu udah gak bisa kemana-mana lagi. Aku jadikan kamu bahan percobaan. Kabur. Ya ampun, pak. Ampun, pak. Jangan.